Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai pengurus Masjid Nurul Iman yang sama dan kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres Serdang Bedagai sekaligus Bapak Kapolsek Teluk Mengkudu yang mana beliau telah memberikan bantuan sekedar buat kami, yang mana berarti Bapak tersebut ya kepolisian masih peduli pada kami sebagai pengurus-pengurus masjid. Untuk ini kami sangat berterima kasih sekali lagi, yang mana untuk alat kebersihan masjid itu sendiri dan sekaligus Bapak tersebut memberikan masker yang mana nanti akan kami bagikan kepada masyarakat, yang mana situasi saat ini kita juga masih terserang COVID. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dengan adanya masker, kami terhindar dari penyakit yang sangat membahayakan ini. Dan terlebih-lebih pada saat ini kita akan menghadapi pilkada 2020 hingga 2024. Ya, kami akan mensukseskan apa yang menjadi rencana pemerintah saat ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kapolres melalui Kapolsek Teluk Mengkudu yang telah memberikan bantuan. Mudah-mudahan sekali lagi dapat kami manfaatkan dan instruksi mereka, mudah-mudahan untuk pilkada mendatang jangan ada gangguan suatu apa, kami tetap dapat mengamankan khususnya untuk Dusun Empat Mata Pau ini. Jadi saya kira hanya kadar ini dari kami. Dan saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.